kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, pada sekitar pukul 16.05 diguncang gempa magnitudo 6,7, Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Gempa yang terjadi dalam beberapa saat itu menggegerkan banyak orang, begitupun para selebriti yang juga merasakan sensasinya. Seperti Natasha Wilona yang juga mengaku merasakan gempa. Hal ini terungkap lewat Instagram story-nya. "Berasa gempa kenceng banget barusan," tulis Natasha Wilona, dikutip Tribun News. Merasakan guncangan tersebut, mantan Stefan William ini merasa cemas. Bahkan dinilainya gempa tersebut terasa menyeramkan. "Serem banget, siapa yang kerasa juga," ujar Natasha dengan emotikon sedihnya. Tak hanya Natasha Wilona, beberapa selebriti juga mengaku terkejut akibat gempa yang dirasakan, seperti Anya Geraldine hingga Aurel Hermansyah. Diketahui, gempa dirasakan oleh sejumlah warga di Jabodetabek selama beberapa menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengonfirmasi aktivitas gempa sore ini berasal dari 52 km barat daya Sumur, Banten, dengan kedalaman 10 km. BMKG menyebutkan, kekuatan gempa sebesar magnitudo 6,7 pada pukul 16 jam 5 menit 41 detik WIB.